Assalamualaikum dan hai, anda bersama saya Nisa K untuk Amaz 24. Mari kita lihat perkembangan dunia teknologi sepanjang tempoh 24 jam yang lalu. Honor Malaysia kini telah melancarkan telefon pintar dengan skrin 18:9 mereka untuk pasaran tempatan, iaitu Honor 7S. Ia akan dijual di Malaysia pada harga RM1,099. Selain daripada itu, Honor turut mengambil kesempatan untuk mengumumkan yang mana Honor View 10 akan memasuki pasaran tempatan pada Januari 2018 kelak. Maybank kini telah memperkenalkan kemaskini untuk aplikasi Android dan iOS mereka sekaligus menyertakan ciri imbasan untuk pembayaran menggunakan Maybank QR Pay. Walau bagaimanapun, ciri ini dijangka akan dilancarkan secara rasmi pada Januari kelak bersama pelbagai rakan kerjasama yang akan menerimanya. Dalam arena sosial, Twitter kini telah memudahkan anda membuat tweet berantai dengan mudah melalui aplikasi mudah alih atau web, sementara Instagram pula kini memudahkan anda mengikuti sesuatu tagar dan memperlihatkannya pada garis masa. Dan akhir sekali, Majlis Sukan Negara mengumumkan mereka akan menubuhkan Uni E-Sukan sebagai persediaan untuk Sukan Asia 2022 kelak. Jadi itu adalah antara rangkuman dunia teknologi sepanjang tempoh 24 jam yang lalu. Kembali esok bersama saya Nisa K. Yosh!